بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين Wardo anna ma'hum wa fihim rahimin Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa di dalam acara dan program Ramadan Terbaikku. Dan pada perjumpaan kali ini kita akan membawakan daripada satu kisah Nabi minal Anbiya. Satu kisah Al-Karim Ibnul al Karim. Seorang nabi yang hidupnya dikelilingi oleh para nabi. Dia punya ayah nabi. Dia punya saudara nabi. Bahkan dia punya cucu nabi, anaknya nabi, yaitu Nabi Allah Ishak bin Nabi Allah Ibrahim alaihi wasallam. Tentunya Al-Qur'an tidak terlalu banyak bercerita tentang Nabi Ibrahim kecuali beberapa kisah tentang kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim tentang kelahiran daripada Nabi Ishaq. Karena Nabi Allah Ibrahim yang waktu itu sudah masuk di usia senja, begitu juga dengan istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira itu kepada Nabi Ibrahim dan sang istri atau ibunda daripada Nabi Ishaq. yaitu Sayyidah Sarah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di beberapa ayat dan di beberapa surat tentang bisyarah kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan sang istri. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil busyrah. Qalu salama. Qala salamun famal labitsa an ja'a bi ijlin idin. فلما رأى أيديهم لا تسيل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي ألدوا وأنا عجز وهذا بألي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته alaikum ahlal bait innahu hamidun majid sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Hud ayat yang tadi kita bacakan adalah kisah atau sepenggal kisah kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim sebab Nabi Ibrahim waktu itu sudah di usia senja dalam riwayat dikatakan Nabi Ibrahim usianya 100 tahun ada pendapat yang mengatakan Nabi Ibrahim berusia 120 tahun dan istri beliau Sayyidah Sarah yang berusia waktu itu 90 tahun. Maka Allah ceritakan sungguh telah datang utusan kami kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim bil busra membawa kabar. Ketika mereka datang qalu salama mereka mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim pun menjawab daripada salam tersebut. Famalabisa anja abi ijlin hina idzin maka ketika Tamu tersebut, atau dua malaikat yang waktu itu menyamar sebagai tamu kepada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang gemar dengan tamu, sangat cinta terhadap tamu. Bahkan dikatakan Abu Daifan. Nabi Ibrahim itu nabi yang selalu atau hidupnya hari-harinya menjamu daripada tamu, sehingga ketika ada tiga utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melintas di rumahnya, dijamu oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim tidak mengetahui bahawa mereka adalah malaikat. Maka datang ketiga orang tersebut ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah nyatakan di sini, fama labi tha anja abi ijilin hina idin. Maka sang istri bergegas menyiapkan makanan untuk sang tamu tadi. Falamaraa'idiyahum la tasil ilaihi nakirahum wa aujasa minhum hifa. Setelah dihidangkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, sang tamu tidak mulai daripada makan. Bahkan sang tamu itu hanya memandang daripada Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim merasa takut. Ya, karena umumnya tamu itu ketika dihidangkan makanan, mereka akan makan. Ini tamu justru tidak makan. Mereka mandang, memelihati daripada wajah Nabi Ibrahim. Karena terlihat ada rasa takut daripada Nabi Ibrahim akan tamu tersebut, maka sang tamu mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "La takhaf, inna ursilna ila gomilud. Wahai Ibrahim kata tamu tadi, "La takhaf, jangan takut. Kami ini adalah utusan Allah. Kami tiga orang ini adalah malaikat yang Allah utus untuk mengazab kaum Nabi Lut." Karena Nabi Lut waktu itu hidup satu zaman dengan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Lut ini adalah sepupu daripada Nabi Nabi Ibrahim. Waktu itu malaikat diutus oleh Allah untuk menghancurkan daripada kaum Nabi Lut. Sebelum mereka sampai di kota Nabi Lut, mereka singgah ke rumah Nabi Ibrahim untuk membawa kabar gembira itu. Wa bishak, warai aku. Maka diberilah kabar tadi, maka tiga utusan tadi, tiga malaikat, yaitu Malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil, mereka membawa daripada kabar tadi. Fadhahikat ...yang waktu itu sang istri mendengar, menyimak percakapan daripada malaikat itu dengan Nabi Ibrahim. Tertawa sang istri. Pabasyarna habis hak. Kami beri kabar gembira. Allah ceritakan dalam ayat ini. Bahwa mereka berdua ini, dari pernikahan mereka berdua, akan lahir yaitu Nabi Ishak. Wami warai Ishak Yaqub Bahkan Allah memberikan kabar gembira juga bahwa Nabi Ishak akan memiliki anak yang bernama ya'akub. Maka dari ayat ini kata ulama... Ya. Daripada ayat ini bisa diambil dalil bahwa Nabi Ibrahim akan bertemu dengan Nabi Ishaq. Walaupun padahal ayah Nabi Ishaq atau Nabi Yakub maaf. Padahal ayah daripada Nabi Yakub sendiri itu belum lahir, Nabi Ishaq. Tapi Allah sebutkan bahwa akan lahir Nabi Ishaq dan akan lahir Nabi Yakub. Faidah daripada Allah jelaskan ayat ini kata ulama bahwa Nabi Ibrahim pun akan ketemu dengan Nabi Yakub yang adalah seorang daripada cucunya, putra daripada Nabi Nabi Ishaq. Qalat ya wailati a'alidu wa ana ajuz wa ba'li syekha. Maka dengan keheranan, kekaguman sang istri mengatakan kepada para rasul atau para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Apakah aku bisa melahirkan?" kata sang istri tadi, yaitu Sayyidah Sarah mengatakan, "Wa ana ajuz, aku ini sudah tua." Karena seperti yang tadi kita jelaskan, umur beliau sudah 90 tahun. Wahada ba'li syekha dan suamiku pun sudah tua. Karena Nabi Ibrahim tadi kita katakan juga dalam riwayat 100 tahun, dalam riwayat lain dikatakan 120 tahun. Inna hadza la syai'un ajib. Sungguh ini suatu hal yang mengagumkan, mengherankan. Artinya jarang orang di usia tersebut masih dapat dan mampu melahirkan daripada anaknya. Qalu atajabina min amrillah, maka dijawab oleh para malaikat. Kalian tidak usah heran karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira yang datang dari Allah. Artinya bagi Allah sesuatu itu tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi kita manusia dengan usia senja, secara logika mungkin kita mikir, orang itu enggak mungkin punya anak. Tapi ketika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin mustahil bagi manusia tersebut. Itu salah satu ayat yang bercerita tentang kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi Nabi Ibrahim. Juga dalam ayat lain dalam surat Hijr juga bercerita tentang uh, cerita atau kisah yang sama juga uh, seperti dalam surat Adz-Dzariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin id dakhalu alayhi fa qalu salama qala salamun qaumun karun faraga ila ahlihi fa jaa bi ijlin samin fa garrabahu qala ala ta'kulun ta fa ujasa minhum khifah Qalu la takhaf wa bi alim fa aqbalat imra'atuhu fi sarrah fa saqqat wajhaha wa qalat ajuzun qalu kadzalika qala di kisah yang sama Allah Subhanahu wa taala bercerita hal ataka hadis dhaif ibrahim wahai muhammad tidakkah pernah kau dengar daripada kisah tamu nabi ibrahim karena suatu hari tadi Nabi Ibrahim itu kedatangan tiga orang tamu. alaihi qalu salama. Mereka ketika datang mengucapkan daripada salam. Qala salam qawmun karun. Maka fara ila faja samin. Maka ketika tamu tadi mengucapkan salam dipersilakan masuk oleh Nabi Ibrahim. Ya, selanjutnya seperti cerita yang tadi kita jelaskan. Ya. Karena tadi kita katakan bahwa Nabi Ibrahim ini seorang nabi yang sangat cinta kepada tamu. gemar menerima ta menerima tamu dan Islam pun mengajarkan kita untuk mencintai tamu karena Nabi SAW dalam hadis menyatakan man kana yu'min billah wal yawmil akhir fal yukrim duifah kata Nabi SAW barang siapa yang cinta kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan daripada tamu bahkan pernah diceritakan suatu hari Nabi Ibrahim itu ya yaltamis insan yudifuhu falam yujid ahad yudifuhu Beberapa hari rumahnya tidak kedatangan tamu. Dia keluar rumah untuk mencari orang siapa orang yang ingin bertamu ke rumahnya. Falam yajid ahadan yudifu. Dia tidak ketemu siapapun yang untuk dia dia jamu. Faraja ila darihi fawajada fiha rajulan qaiman. Maka ketika itu akhirnya cari tamu tidak dapat, tidak ketemu pulang Nabi Ibrahim. Sesampai di rumah ternyata di rumahnya ada seseorang yang bertamu. Faqala ya Abdullah ma adkhalaka dari idni maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada orang tadi, karena orang itu sudah tiba-tiba berada dalam rumah Nabi Ibrahim, dia katakan, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, siapa yang nyuruh kamu masuk rumahku? Kok kamu masuk tanpa izin? Kata Nabi Ibrahim. Maka kala wa man anta ini dah Maka si tamu tadi mengatakan, aku masuk ini sudah izin daripada Tuhanku. Kata tamu tadi. Ternyata tamu itu adalah malaikat. Qala man anta Nabi Ibrahim bertanya kamu siapa Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim ana malakul maut aku adalah malaikat pencabut nyawa Arsalani rabbi ila abdin min ibadihi ubasshiruhu bi gadit gadittakhadahu khalilaan. Maka sang malaikat mengatakan kepada Nabi Ibrahim aku ini diutus oleh Allah untuk mendatangi seorang hamba yang mana hamba itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang khalil seorang kekasih daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim bertanya, "Man huwa?" Fa wallahi in akhbartani bihi thumma kana bi aqsal bilad la atiyanna thumma la abrah lahu jar hatta yufarriq bainan al maut. Kata Nabi Ibrahim, "Demi Allah, tolong kasih tahu saya siapa orang yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya." Seandainya orang itu tinggal di ujung negara, di ujung tempat, di ujung dunia, sungguh aku akan datang. Aku ingin bertetangga kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang memisahkanku dengan orang tersebut kecuali kema kematian. Qala dzalikal abdu anta. Maka malaikat tersebut mengatakan, hamba yang diangkat menjadi khalilullah, kekasih Allah adalah anta. Engkau wahai Ibrahim kata malaikat tersebut. Qala fa rabbi khalila qala annaka tu'tinnasu wala tas'aluhum maka nabi ibrahim bertanya kepada malaikat tersebut atas dasar apa allah subhanahu wa ta'ala mengangkatku menjadi khalil menjadi kekasihnya maka malaikat itu menjawab bi annaka tu'tinnasu wala tas'aluhum karena kau sering memberi orang membantu orang menjamu tamu dan kau tidak pernah minta balasan dari mereka kau tidak pernah minta upah atau kau tidak pernah minta mereka berbuat baik kepadamu dan itu karena sebab itulah allah subhanahu wa ta'ala mengangkatmu sebagai kekasihnya. Maka pelajaran buat kita bahwa berbuat baik itu adalah sebab turunnya hidayah dari Allah. Berbuat baik itu adalah sebab kita itu akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar daripada Nabi Ibrahim yang gemar dan cinta akan tamu. Nabi Ibrahim itu punya peternakan yang luar biasa karena dia orang kaya. Setiap ada tamu dia potong kambing, setiap ada tamu dia potong unta. Tidak tanggung-tanggung Nabi Ibrahim ketika menjamu daripada ta, tamunya. Nah, maka kembali daripada kisah bisyarah, kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim akan kelahiran daripada Nabi Nabi Ishaq. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa basyarnahu bi Ishaq nabiyan minas salihin wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dhurriyyatihi ma muhsinun wa mubin bahkan sebelum jauh-jauh hari sebelum lahir daripada Nabi Ishaq Allah sudah memberikan kabar bahawa Nabi Ishaq pun akan menjadi nabi kepada sang ayah bagaimana lihat luar biasa orang tua bagaimana tidak gembira ketika mendengar anaknya yang belum lahir akan jadi nabi sudah Allah nyatakan wa basyarna bi Ishaq nabiyan minas salihin kami kasih kabar gembira kata Allah Subhanahu wa taala akan kelahiran Nabi Ishaq dan dia akan menjadi nabiyan minas solihin seorang nabi ya dan akan menjadi orang-orang soleh orang-orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ishaq tumbuh dengan besar atas didikan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam tentunya akan mengikuti daripada jejak sang ayah, dakwah sang sang ayah. Karena Nabi Ismail, baik Nabi Ismail sebagai saudara daripada Nabi Ishaq, mereka berdua ini selalu didoakan oleh ayahnya. Oleh karenanya pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'awwid Al-Hasan wal Husain wa yaqul inna abakum kana yu'awwid biha Ismail wa Ishaq. Nabi SAW waktu itu sedang mendoakan daripada kedua cucunya Hasan dan Husin. Nabi mengatakan, sesungguhnya kakek kalian, maksudnya adalah Nabi Ibrahim, selalu mendoakan kedua putranya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Apa doanya kata Nabi Muhammad? A'udhu biqalimatillah hitamah min kulli shaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Itu doa yang luar biasa yang kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi doakan anak cucunya daripada doa tersebut. Dan Nabi mengatakan ini adalah doa yang mana Nabi Ibrahim itu selalu mendoakan kedua putranya, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Ya, ya, maka penting bagi kita pun mendoakan daripada anak keturunan kita, anak-anak kita daripada doa-doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak terlepas daripada doa orang tua, didikan orang tua, maka tidak heran Nabi Ishak pun akhirnya mengikuti jejak sang ayah. Dia berdakwah, dia mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ishak itu dilahirkan di Syam, di negeri Syam. Ibundanya yang bernama Sayyidah Sarah binti Amul Khalil. Sarah binti Amul Khalil. Jadi Sayyidah Sarah ini putri daripada paman Nabi Ibrahim. Jadi artinya Nabi Ibrahim ini sepupu dengan Sayyidah Sarah, ibunda Nabi Ishak. dari pernikahan mereka inilah lahir daripada Nabi Nabi Ishaq. Sebagaimana kisah kelahirannya tadi kita sudah ceritakan. Dikatakan eh, Sayyidah Sarah waktu itu yang berumur 90 tahun dan Nabi Ibrahim yang berumur 100 atau 120 tahun alal khilafi. Dan Sayyidah Sarah ketika Nabi Ishaq ranjak dewasa sudah besar. Nabi Ibrahim berwasiat atau berpesan kepada Nabi Ishak untuk menikah dengan Agarib Agarib Abi daripada kerabat-kerabat Nabi Ibrahim. Artinya tidak diizinkan menikah dengan perempuan sembarangan tetapi menikah dengan keluarga-keluarga daripada Nabi Ibrahim karena mereka mengetahui keluarganya orang-orang yang yang baik. Maka menikahlah Nabi Ishak dengan seorang perempuan yang bernama Rifqah. Itu istri daripada Nabi Ishak dari perlahir dari pernikahan dua orang ini Nabi Ishaq dan Rifko ini maka lahirlah daripada dua putra. Yang pertama namanya Al-Isa, kembar. Jadi Nabi Ishaq ini punya anak kembar. Pertama namanya Al-Isa dan kata ulama dari Isa inilah nanti turun temurun keturunan daripada bangsa Rom, bangsa Romawi. Orang-orang Eropa sekarang ini banyak nyambung nasab mereka kepada Al-Isa putra daripada Nabi Ishaq. Lalu setelah itu lahirlah Nabi Yakub. Ya, ini dua putra daripada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq punya dua putra bahkan dikatakan kembar lahir duluan Isa, setelah itu lahir Yakub. Makanya diberi nama Yakub. Yakub itu yang lahir belakangan itu Yakub. Yakub adalah seorang adik daripada Al Isa. Dan Nabi Ibrahim tadi berdakwah di negeri Syam, melanjutkan daripada dakwah sang ayah, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu Nahu wa taala. Nabi Ibrahim atau Nabi Ishaq alaihi salam tawaffahu Allah taala pada um tawil an mi'ah wa thamanin sana. Nabi Ishaq wafat pada usia 180 tahun. Wa dafanahu abna'uhu fil Khalil bi Palestina fi Hebron wa ummuhu Sayyidah Sarah. Dikisahkan bahwa Nabi Ishak ketika wafat di usia 180 tahun Beliau meninggal dan dimakamkan di Hebron Di satu kota di Hebron Itu berada di satu tempat Al-Khalil Sekarang namanya di Palestine Dimakamkan di situ Dan juga di situ dimakamkan daripada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam Wa Sayyidah Sarah Dan juga dimakamkan di situ daripada ibundanya Sayyidah Sarah dan dikatakan Tufiyah Ishaq ba'da hafidih Yusuf di Mesir sana Nabi Ishaq ini wafat ketika Nabi Yusuf hilang selama 12 tahun karena Nabi Yusuf ini adalah cucu daripada Nabi Ishaq Nabi Ishaq punya putra Nabi Yaakub. Nabi Yaakub punya putra Nabi Yusuf 12 daripada putra Nabi Yaakub. salah satunya Nabi Yusuf makanya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan Al Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim kata Nabi Muhammad yaitu Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Makanya tadi saya katakan Nabi Ishaq ini hidup dikelilingi para nabi. Dia punya ayah nabi, punya saudara nabi, punya anak nabi, punya cucu nabi, ya. Bahkan dikatakan Tufiya Ishaq fi sanatil fiha Yusuf bin ishaq. Jadi Nabi Ishaq sempat ketemu dengan cucunya Nabi Yusuf. Bahkan meninggal Nabi Ishak ketika dikatakan 12 tahun setelah hilang daripada Nabi Yusuf. Bahkan dikatakan Nabi Ishak ini meninggal di tahun ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi wazir di Mesir. Dicerita atau di kisah yang panjang, di kisah Nabi Yusuf yang pada akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi wazir. Pada saat Nabi Yusuf diangkat menjadi wazir, maka pada saat itulah Nabi Ishak meninggal dunia. Tadi dimakamkan di Hebron dan di dekat daripada makam sang ayah dan makam sang ibu yang sekarang berada di Palestina, pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa pelajaran yang dapat kita ambil daripada kisah ini? Pertama, pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana Nabi Ibrahim, seorang yang sangat memuliakan tamu, dan begitulah kita diajarkan di dalam Islam untuk memuliakan daripada tamu. Yang kedua, bagaimana Nabi Ibrahim itu tidak pernah putus asa ya ketika beliau dan istrinya lama tidak memiliki anak, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun demikian. Makanya dalam satu ayat tadi dikatakan sampai terheran-heran istri daripada Nabi Ibrahim. Dia katakan wah nakim katanya, saya ini orang yang sudah mandul kalau bahasa kita sudah tidak bisa lahirkan anak lagi. Tambah lagi di usia tua. Tapi lihat bagaimana mereka tidak pernah putus asa. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dianugerahkan seorang anak. Kita pun demikian, terkhusus mungkin para pemirsa yang lama menikah tapi belum punya anak. Pertama, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus doa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kisah di zaman Nabi Musa itu pernah ada seorang perempuan suami istri datang kepada Nabi Musa. Dia katakan, Ya Nabi Allah, wahai Nabi Musa, mintakan kepada Allah. Kami ini sudah lama nikah, tidak punya anak. Akhirnya Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, Ya Allah hambaMu menginginkan sesuatu yang Kau lebih tahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Aku takdirkan dia tidak punya anak. Keesokan harinya ketemu Nabi Musa dengan suami istri ini disampaikan, kata Allah kalian sudah ditakdirkan tidak punya anak. Tapi dua suami istri tidak pernah putus asa. Besok besok datang lagi kepada Nabi Musa. Dia katakan, Ya Nabi, Ya Nabi Allah, tolong sampaikan kepada Allah, ya untuk agar memberi kami anak disampaikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Musa kepada Allah dan sama jawabannya takdir mereka tidak punya anak tapi mereka tidak pernah putus asa berkali-kali minta doa bahkan melalui daripada Nabi Musa Suatu hari Nabi Musa ketika berjalan melewati kampung sang suami istri ini dia melihat si istri lagi gendong bayi kaget Nabi Musa ditanya itu anak siapa kata Nabi Musa maka sang perempuan mengatakan loh ini anak saya Iya. Bingung Nabi Musa melihat kejadian tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan takdirnya orang itu tidak bakal punya anak. Tapi subhanallah Allah berikan anak. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Musa tanya sama Allah, "Ya Rabb, ya Allah, kau katakan bahwa orang itu tidak bakal punya anak. Tapi subhanallah saya lihat kemarin dia gendong bayi dan dia bilang anaknya." Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, aku malu sama hambaku. Iya, Memang dia sudah kutakdirkan punya anak, tapi dia minta berkali-kali kepadaku. Aku malu menolaknya, makanya aku berikan dia anak. Itulah pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim di usia senja masih mendapatkan seorang putra, bahkan putra yang menjadi nabi. Maka pelajaran jangan pernah kita putus asa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah berkehendak, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita meminta dan mematuhi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itulah sekilas daripada kisah Nabi Ishaq yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran daripada kisah-kisah tersebut dan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.